Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Nurga tunas ampura agung-agung, sebenarnya niki di tiang semel di atas. Di tiang man nyocok niki di atas. Yang pok tiang tunas izin, bawa tangolik. Alur tang bibareh tu balik li tang li atas. Tijak bawah tu li. Nah, masya Allah. Nah, ndak salah-salah entat mikir, masih panas niki. Maksud tiang arak kursi li balik. Andik ni ye bae tu tang li atas, tijak bawah tang li. Nah, lagu masya Allah. Benten tang ya andik mati. Dewek sajari murid, dewek sajari tulab, dewek sajari bijen beliau. Benten tang ya andik bani mati. Laun cabut laun keberkahan ilmu sa alhamdulillah tertitip. Nah, kemudian sa mun tewek tiang kulunggu sami pirengan, sa mun dewek tiang kulunggu sami catet, sa mun dewek tiang kulunggu sami gadingan menu endah keparap tiang yang putang dek bani dek mati. Maka hadirin wal hadirat nurge atasan tau tiang niki lagu nenten sa karena ampura tiang saya enggak sa tiang ele atas. Tiang paling tahu, tiang paling ceket, tiang paling alim, paling saleh nenten samarak niki. Nurga tunas ampura sekedar dewek menyampaikan ataupun menjalankan sebuah amanah. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur dewek tiang kulunggu sami sak pulih dipak de sida Allah Subhanahu wa taala. Sasampun ican di tiang kulunggu sami ruan nikmat sehat wal afiah. Ruan nikmat kesempatan hingga alhamdulillah wa syukrulillah sampai lek jelo sak mangkin niki dewek tiang pelunggu sami terkumpulan tisik desida Allah Subhanahu wa taala elek support majlis ta'lim. Mudah-mudahan marak niki entar terkumpulan sampai era lek jelo kiamat, terkumpulan bareng ahli ilmu, terkumpulan bareng ahli ibadah, kanca mudah-mudahan terkumpulan bareng ahlullah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, da waktu giring sarang-sarang bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bikamalillah wa kama yaliku bikamalihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan era elek jelo qiyamah tiang pelunggu sami tepedait tekanca baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terkumpulan kanca baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembe kira-kira ampun santer gati isi penting nunas tipak tu sida Allah adik terkumpulan kanca baginda Muhammad. Masya Allah, bulan maulid sampun liwat. Salak sopok di antara sekian banyak tujuan tiang pelungguh mengadakan maulid Nabi. Pertama adalah nurgah untuk mengetahui dan menemukan jati diri. Yang kedua, mencari keberadaan Muhammad di dalam diri. Baru dek bau sampai ojok maqam muka mahmudun. Baru dek ini sampai ojok maqam mahmud. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, secara garis besar tiang pelunggu sami wujudnya tiang pelunggu lek bawen dunia niki sebab untuk wujudan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nurga tunas ampura agung-agung ya amput santer gati isi rugi tak kala tiang pelunggu sami lupa tojok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama menjelaskan dan mengatakan dengan saabot baca solawat maka nurga tiang tunas ampura niki salak supuk ciri-ciri dengan sak lupa ojok asal. Lantaran tiang pelunggu sami arak tiang pelunggu sebab tak araan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiang pelunggu sami elek diri niki arak ni berasal elek Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sehingga itu yang kembali dan itu yang mewakili daripada keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarua elek putun ulu tiang pelungguh sampai putun cokor tiang pelungguh, niki yang berasal dari unsur sifat dan yang kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sak tama ojok nabi sak sampun tebausin isi desida Allah. Laulaka 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 ya Muhammad. Seandik-andik karena pelinggih dia Muhammad, nek kiat ciptaan selapu alam semesta manik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syukur tiang pelunggu sami kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab diadakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewujudan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia empat arah wujud dewek tiang pelunggu sami sejari manusia sampai lek jelo mangkin nikih. Ia empat awak telamun teman sari napi ruan lapas Muhammad ulun temim. Kedua niki pegadingan kedemit bersedakep hak malik jengkun temim kedua cokor niki lampak niki masya Allah berbentuk dal yang pun aran Muhammad. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, taring sekali nurga dawak tengiring sarang-sarang bau salawat salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yalah wa kama yaliku bi kamalihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian era terkumpulan tekanca baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Lagu arak telu kunci adat saera terkumpulan temalik kanca baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak telu jari kunci adat saera tepesupuk kanca baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran nabi bahkan diceritakan era elek jelo kiamat selapuan tengaku jari umat Muhammad. Era jelo kiamat selapuan tengaku entah beriman tipak baginda Muhammad. Lagu arak supuk teguran, arak supuk teguran nurga tunas ampura agung-agung. Terceritaan dalam supuk hadis arak sopok di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah nurga tunas ampura. Niki gambaran era elek jelo kiamah, gambaran era elek padang mahsyar. Ya Allah umat niki ampura tiang tunas ampura agung-agung kedemin serminan baginda Muhammad liwat elek julu mun ngempoh Muhammad. Ya Muhammad. Lagu Rasulullah dan cara likat-likat andin marak bahasa selek ampura tang cuek Rasulullah nampak. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, cuek dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara likat-likat. Nah akhir niki nurga tunas ampura sampin niki lah sentuh niki pegadingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, buat likat terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bengak. Sai sida. Niki manik nabi. Sai sida. Nah, masya-Allah. Langsung merenung umat niki. Merenung angkat kendik terkenal si baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya Rasulullah, ana min ummatika. Eh Rasulullah, tiang niki bagian elek umat sida. Lagu nabi manik nabi sallallahu alaihi wasallam umat kesambe sida niki ndek terkenal si baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Allah, oleh tu lek langsung putus asa, putus harapan. Lamun Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda rasul doang ndek kenal, berembin tanti ini kenal sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun harus tersampai ojok Muhammad julu yang pun dia ini baru sampai tipak desida Allah. Lantaran nabi baginda Muhammad niki terutus jari kendaraan tiang pelungguh untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu nenten baginda rasul it pinak jari kendaraan. Nah, nenten baginda rasul sallallahu alaihi wasallam mulai ma'it tegal it macam. Lagu maksudnya di sini adalah ada curut berembit carin baginda rasul.
adik turut penghambaan desida Rasul, adik turut perilaku desida Rasul, adik turut niki ruan akhlak ruan af'al baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampin temanikan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, adik turut caran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik turut sifat Muhammad, adik turut dari af'al Muhammad, adik turut akwal ucapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dia ini baru sampai melalui perantara Rasulullah tiba di sida Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata kembik nampun dik takut nampun dik takut dik terkenal isi baginda Muhammad lantaran laik semasan irup lek bawon dunia dik narak baik enten demen baca solawat tipa baginda Nabi, dik narak baik enten ini demen bawa solawat tipa baginda Nabi, juluan sak lain-lain doang isi bernyanyi bercilokalah bedangdutlah bekaraokelah lagu rocker lah, subhanallah. Solawat sak pengen mau pahala, sak jari asbab nak pulih syafaat je. Ya Allah, kembik berat lalu lisan terucap. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dawak lek setiap kesempatan tiang pelungguh adik niya jari wirid, jari zikir tiang pelungguh, jari amalan tiang pelungguh, adik kuat-kuat bawa salawat tipak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sebab niki ampun dik terkenal isi Rasulullah, maka lemak luik dengan ngaku jari umat Nabi, lagu Rasulullah doang dik cara tak aku. Nah, entet jari umat lantalan laik waktu irup lebawan dunia, luik antet ingat dengan isi tingat Nabi, lu'an tetunah sayang kangen dengan isi tunah sayang Nabi. Bahkan dikatakan di dalam hadis, dek teman etuparan aran ahli iman sejati, kelambut dek teman tahu tunah sayang kangen desida Allah kanca baginda Rasul, melebihi yang tertunah kangen sayang selainan isi desida Allah kanca baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, syukur syukur dewek tiang pulung kesami lek jelu sak mulia mangkin niki alhamdulillah melungguh melinggih lek majlis ta'lim mengaji niki nurga tiang tunas ampura salat supuk bekal tiang kulunggu sami saya terjauh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji lantaran Nabi era yang datang supuk zaman supuk waktu Nabi manik Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang telah menghidupkan orang-orang yang telah mati, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang mati, maka niki supuk dalil bahwasanya jadi benar Nabi satabawusin isi desida Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Gama lamun ti renungi ayat niki jak masya Allah nurga tunas ampura. Kaifa takfuruna billah, berembintan ti ini tau lalai, berembintan ti ini tau lupa, berembintan ti ini tau ndek mati tipak desida Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal layak tiang pelunggu sami asal temati, nah suhan asal temati amput ti irupan isi desida Allah subhanahu wa ta'ala. Mukadimin tuah irupan isi desida Allah, mulai mak malik dia temati isi desida Allah, ia amput mut mati elik bawan dunia niki mati yang kedua kali. Lantaran mati tesak pertama laik sendek teman tiang pelunggu sami berdua wujud. Nah, lantaran asal tiang pelunggu sami mati manik nenek. Nah, wa kuntum amwata, tiang pelunggu sami asal laik mati, kembek nyempet teparan asal temati, lantaran nenten teman berdua wujud masih telik alam arwah. Nah, kemudian teirupan tisida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, lagu ingat suhat teirupan thumma yumitukum, malik ta'era ya temati isida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yuhyikum, kemudian malik teirupan isida-sida Allah subhanahu wa ta'ala.
yang pok mati teniki dua kali, irup teniki dua kali. Irup tesak pertama umat mati, irup tesak kedua gahte ini tau mati. Mati tesak pertama senenten teman arak, mati tesak kedua suhan tak arak. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tican te umur, tican te sehat, dawak temanfaatan nikmat sehat niki et pite bekal sajari sangun dewek tiang pelungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ngaji hadir oleh majlis ta'lim niki salah sopok bekal saya terjauh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Marak nabi sak sampun temanikan sida-sida Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Selapuan niki yang tercatat isi desida Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat tercatat isi desida Allah Subhanahu wa taala amberuan pegawaian tiang pelungguh semasa teirup, amberuan kebiasaan tiang pelungguh semasa irup, ambil menan tiang pelunggu sami semasa iup. Selapuan pecatat isi desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Allah, ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Gama ampura tiang niki peringatan, panggilan, seruan elik desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, dendek terbaik girang tiang pelunggu sami semasa di irup niki. Ya ini gama enggak-enggak ed penuhi. Besak jari kemelek, besak jari kedemenan, besak jari ajakan daripada nafsu tiang pelunggu sami semata. Ndak tegama niki irup telik bawon dunia. Enggak-enggak doang isit sibukan diri disit perkara dunia sehingga lupa tentang perkara akhirat. Nah, ya Allah, padahal sampun temanikan sida-sida Allah Subhanahu wa taala, gama tunduk manuh, patuh, turun gama ruan besa jari perintah ke, besa jari ruan sak kewajiban. Manik Allah Subhanahu wa taala lantaran nabi kelamun tuah turut besa jari ruan petunjuk desida Allah, lamun tuah jalani laksanaan tunaian besa jari hak-hak desida Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratum mustaqim. Oh niki jalan pelunggu sami, jalan saya beng tiang pelunggu sami ia sampai ojo puncak kebahagiaan yang hakiki. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan era nurge gunas ampura agung-agung nabi manik Allah, al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Era yang datang supuk waktu lisan-lisan tiang pelunguh kunci isi desida Allah Subhanahu wa taala, tersenting lisan isi desida Allah, wa tukallimuna aydihim, kemudian yang akan menjawab, yang akan berbicara era niki nurge kedua pegadingan tiang pelungguh sami. Era lisan niki kah entau ya sugulan suara demetiak teketuan isi desida Allah Subhanahu wa taala, mungkebeng mo irup laik, mungkebeng mo sehat laik, beto kadua sehat niki atun ja engkan to berjawab lisan napi karing berjawab sedua niki. Nah, kedua niki berjawab sak kanan kance sak kiri. Oh ya Rabbi, laik semasen umur sekian tahun kesehat tutup balung, ni lain demen, lain girang, lalu begutu solem-solem begutu kacang-kacang piduk balu selinggutu. Kemudian dia tahu saling rawasan, tahu buka aib, tahu ceritaan kelengean, maka lemak langsung kedemen wah marak niki enten bebarak tangan atau pegadingan tiang pelungguh. Napi enten berjawab cokor tiang pelungguh. Oh tetun ya Allah, tiang jari perantaran lai ampun ini sampai ojok berugak senuk. Mokican kamu sehat lah, betul kadu sehat. Oh, langsung berjawab niki, ya Allah, laik elik jelur sekian, tanggal sekian, jam sekian, tu lumbar, ambil lumbar, lalu bau buat botor batur, teduk-teduk di nah bebarak.
jam sekian. Itu lalu bau buat botor batur, teduk-teduk di noh berbarak. Ampuk Nabi dan berjawab terus niki cokor tiang pelunggu. Tetun ya Allah. Tiang layak jari perantara ampuk nini sampai ojo keduh. Mu ime, mu pegadingan jari embau tiang jari lalu atong ien dan berjawab sak dua niki yang pun kena watu kalimuna aidihim watashhadu arjuluhum jarin saksi kedua cokor niki maka dawak semasa sehat lebawan dunia niki temanfaatan sehat niki adik terajin-rajin kuat-kuat istiqomah lumbar ngaji marak niki sebab niki salak supuk bekal tiang pelungguh. Mandakhala sai-sai niki nas ampura agung-agung tabe ojo kubur bila zadin tanpa bekal berupa amal soleh maka semakin niki mara ibarat dengan saiak lalu nyebrang elek lombok ojok sumbawa lagu diencara kadu sampan ya ibarat niki dalam kitab nasaihul ibad sai-sai tabe kubur nek narak jauh membekal maka mara ibarat dengan saya nyebrang untuk ujuk sumbawa lagu diencara kadu kapah tau jak tau nembareh muntangguhan ruan tenaga lagu dek neman 10 meter 20 meter bugak-bugak kata lepe maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah ngaji niki amal soleh bahkan setiap langkah tiang pelungguh diangkat oleh Allah dicatat oleh Allah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari asbab pelungguh sami ia tak angkat derajat niki sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dawak adit sejari dengan agat tama kubur adit sejari dengan beruntung tama kubur lantaran Nabi saaran kubur niki manik Nabi SAW dibina dengan satama kubur mara ibarat dengan seketelap ojok dasar lautah tanpa arak bantuan pernapasan sehingga alam kubur niki jari penentu kelamun wasolah pendait tele alam kubur maka sampai selanjutnya solah endah pendait lagu kelamun tuah sengsara pendait waktu tama ojok alam kubur sampai selanjut teniki yak sengsara maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dawak sehat marak niki ya Allah kendit sak sia-siaan sehat niki erak doang kedeben sakit gamak nenek sak kuasa kadi kegamak sehat jelo senin adik sak tahu lalu ngaji lemak kedemen sehat subhanallah baru endengah kecimol doang nenek kaji ku hamil duluan sudah 3 bulan punggok kelantung bayi balon aruan dati bareh kemu bareh kemurian je papah pengajian je subhanallah demen sakit doang tok melet kading kesehat gak maknane kading ketawa lampa gak maknane kelalu ngaji pokok paling julu lek ke toko maka-maka sehat ketungkulah nengulat sulun boya sinetron nanti betulik berdengah masih juga pada kebelik pelan lelah-lelah lojo ketunseng tebareh masih juga ternyarang bertelosor lojo ketu dakat-dakat bertelosor ibu ada nyengkeng ada berselanggah hatta ada mensare elik majlis ta'lim ibu khairun min ibadati sana mara ibarat dengan gawe sembahyang sunat setahun kebelik pahala ya Allah sekedar melinggih terus mensari lelah lalu jaga sebegadang mundik narak bayi mumpirangan laut daya langit bedah nyokong berselanggah wah ini narak bayi ini dasa langit bedah pokoknya orang mensari berselanggah manik Nabi nah julu suka sa'atan pi majlisil ilmi melinggih terseberak elek majlis ilmu di narak mudpirangan pengajian Nabi bos gurun tiang pelunggu di narak tetena terbaca surah Al-Fatihah ojok sabar amal Al-Fatihah enggak doang nyorong kosek unseng ngangkanya kosek nikiruan elor Masya Allah di narak mudpirangan lagu sekedar melinggih doang ya Allah kebelik pahalan paling kedik niki marak kebelik pahala dengan sembahyang sunat siurokaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ampura tang nurga tunas ampura mula jak kebiasaan muntang ngaji ni nuk mencak tang
lagu mangkin je ia kurang sehat tadah tiang niki ampura tang yang buat tang dek mula je masya Allah marak dengan perisian ini nak ngadingan tepuk cepat mula je lagu masya Allah tunas ampura agung-agung yang buat tang dek bani keras lalu suara tang lantaran napi yang kelaluan sakit tian tang ndek sabareh kedemeng keras lalu suara ilah amat mu kelepus lek bawa Allah Akbar maka hadirin nurga tunas ampura agung-agung mula jak datang ya Allah datang biasa marak niki nah maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dawak nah adat persiapan diri sedek teman tama ojok alam barzah nah berembe enten persiapan diri pertama manik nabi mutu qabla an tamut gama pada berajah mati sedek teman mati niki cara persiapan diri te. Nah sedek teman gamak niki dait mati saengkah tia ini tau mati nah ya manik nabi niki cara sak pertama pada berajah mati sedek teman mati lagu anen dik bareh enggak iya jadi dalil enggak mun pirengan sampai pegedengan lelah boya boya ladik arak boya batik silak kakak seling mati dekembe kan ja iya tersuruh baru terberajah mati julu oh dek niya maksud mutu qabla an tamut matilah kalian sebelum mati napi maksud ibu nafsun teniki laik waktu teketua nisi desida Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna saya berjawab nafsul mutmainnah sedangkan nafsu sawiyah jak napi basam cuekan teduk mbae na alastu bi rabbikum selon mbae dek milih berjawab nafsu sawiyah ya Allah alastu bi rabbikum sangkar telu kali dek milih cuek kendok bekeh no ya lampuan arak manusia arak taat arak bekeh arak mati arak manyang arak gedok arak etole lah sebab lantaran lai waktu untuk minta pertanggungjawaban persaksian perjanjian bisik desida Allah Subhanahu wa taala enggak sak kuni jati langsung mati ja nafsul mutmainnah qalu bala syahidna ya bahasa menjawab oh nggih pelungguh de kaji ya Allah enggak mak Tuhan enggak mak nenek sak tahu enggak mak nenek ya sak pasti enggak mak nenek sak kuasa pelungguh de kaji ya Allah enggak ni sak irupan enggak sak niki matian enggak sak atur irup sak ican terbahagia ye langsung berjawab nafsul mutmainnah sampai yang terkeram ojok neraka nafsu sawiyah niki de ni iman mele berjawab kena bala syahidna maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah niki ya seharus tematik nafsu sawiyah niki ni enten berseling gacak sampai balik nato gorok diri terseling bahasa sampai pegedengan lagu maksud mutu qabla antamut adik tematik niki ruan nafsul mutmainnah nafsu sawiyah no ngantuk tua si enges nah nafsu sawiyah niki ya seharus tematik nafsu ia sak pena aja perito renden tiang pelungguh ojok perkara dunia mbejaan cat adik sak lupa tentang perkara akhirah niki nafsu sawiyah maka hadirin wal hadirat sak kedua berembicara persiapan diri sedek teman-teman kubur hasibu ampusakum tekuat-kuat hisap diri te. Kuat-kuat gamak renungi pikiran diri te. Dendek tekuat lalu niki serminan dengan lupa serminan diri te. Dendek tekuat lalu rawasan dengan lupa rawasan diri te. Dendek tekuat lalu ia serioan ia pirengan ia inti kesalahan dengan lupa rojok kesalahan temesak te. Niki hasibu ampusakum adik tekuat-kuat hisap diri itu sembahyang arah ajang arah waktu arah tertentu niki tau takak entar temanikan adik tersak hisap diri itu ya ampuk dewek tiang pelunggu sami temanikan luik-luik entar temikir fikiran diri itu masya Allah dia ada pikiran dengan niki masya Allah dengan jat lelah pikiran ni berembin dia ini selamat sida semetu ngajin di emele sembahyang di emele gak mah aneh lelah kepikiran kemah niya jadi nuah pikiran diri nah lantaran kembe dek cara mikir julu angka nini tahu kena dengan marak menung
Alura nang kediri ngeraos kena semeton. Si dajak kembe yang pendek mele ini tau ngaji. Bermentanya ini selamat namun mentia doang entan. Ampura tiang agung-agung. Entan tak kena dengan marak niki doang. Wah lupa pikiran diri itu. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang puan arak sopok murid beketuan ojok murabbinan. Arak sopok murid beketuan ojok syekh. Ya syekh, mbe paling solah. Arak dua dengan misal. Sak pertama dengan niki luar biasa kepemurahan, kepacu kepasun bersedekah. Lagu anjak dan cara tahu ini becat gawe ibadah. Paling murin doang gawe ibadah. Sembahyang karing nabi waktu nan. Pokok paling murin doang lagu kepemurah anjak luar biasa. Sak kedua nan kerajin gawe ibadah. Non ngebang langsung lumbar tipe masjid dan wah bayi ketinggalan sembahyang berjamaah. Lagu kepelit tutup balung entendengan tendengan terasi gama ina apa melio keto nan aku doang sembahyang sangar zugo mak beli ciputun seng na apa aku mau beli terasi mau jamaah doang itu lito ngendeng pada ketumpas mau bare. Ya Allah gama ina ampun beketuan murid niki embe sak paling salah elek sak dua niki dengan sak pemurah laguan jak girang lalayan ibadah atau dengan sak pacu ibadah lagu kepelit marak tutup balung ya kepelit na sambek dia paling salah kanca sambek dia paling lengek ya bahasa beketua nih akhir Malik beketua ya syekh. Ek balik ke menu pertanyaan ke bahasa. Ambil iya sak paling lengek elek sak dua baru niki. Enggak bahasa menjawab. Sak paling lengek adalah sak ketelu nang bahasa. Ngene. Kan arak dua peketuan baru. Arak dua mung ketuanan. Sak pertama dengan pemurah laguan girang lalayan ibadah. Sak kedua dengan ahli ibadah rajin gawe ibadah. Lagu ia pelit. Lagu napi jawaban guru dengan sak paling lenge adalah sak ketelu. Napi maksud iya sak girang peta niki ruan kesalahan dengar iya paling lenge. Lalu ni elu marjok masjid nurga syekhuna wanjak marak niki entan terus jauh sujadah dumbar masjid liwat langan jendela batur. Kebetulan kenyengkem besiak jaga batur bareh tu ganja semaman. Tadarak. Detobet kena. Lamun kau muni sekali ya. Lagu gua sida. Iya dengar terus meni doang. Sang kerburung wah kama telek masjid. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu la ilaha illallah. Apa pesiaan an sak dua seni an. Ani ani ai sugo seling sumpah. Astagfirullahalazim. Ana je besayang noh nane. Burung nojok masjid, bilang tembok batur, tahu mbedepet marah ruan tan, ya Allah, ya peta niki ruan kesalahan batur, pukul searak jalan langan, ya bareh ceritaan kelengean batur, maka hadirin wal hadirat iya dengan sak paling lengek, maka dawak kelamut kayun niki bahagia, ya tama alam kubur, persiapan sak telu niki. Lantaran kembe sak telu niki kelompok golongan dengan sak bahagia tama kubur. Embe iya pertama tuba liman tarokat dunia qabla ayat rukahu. Sangat isin beruntung, sangat isin hebat, bahagia dengan sak bau tinggalin dunia, senten man tinggalin dunia. Napi maksud waktu irup elek bauan dunia nenten atau sampunan sak terlena isi kemegahan dunia semata sehingga lupa terhadap napi saya jari bekal enjau menuju akhirah. Niki ia dengan paling beruntung dengan sandian cara terlena isi perkara dunia sehingga fokus memikirkan perkara akhirat. Sak kedua tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Sangat isin agak dengan sak pesolah kubur, dengan sak bangun kubur, peinges kubur, senenten eman tama ojok dalam kubur. Napi maksudnya adalah sangat isin agat
dengan persiapan ruan bekal berupa amal soleh senenten eman tah mekubur lantaran enggak niat setia ya tekance ojok dalam kubur ruan amal soleh. Namun semaman tejak nenek kaji ibu berembir-embir dan sida aju menane berembir-embir ketunah kesayang gamak kak tuan sida doang paling gagah dakadaka cerbik. Pokon sida doang, pokon paling gagah. Dek narak paling gagah kecuali sida. Dak ada ajum, dak ada tunah, dak ada tekangan. Lemak kelamun dewah bili ne meninggal. Tama ojok dalam kubur, tentu ne nangis. Enggak mari. Kemayangan. Ani mesa ke tinduk nani. Lagu an kembe. Sermina nang ke ali-ali yang desak telu ni kia rorot dengan seki. Enggak mari kemayangan ne sarula lo dili gede meleka alhamdulillah tamak ke jo kantong malik enggak mari nanin desak wat lumpat tahun karune bilin ini ke tindok malik enggak masak menila lo de meleka alhamdulillah tamak ke jo kantong malik serminan ruan teken gama sak menila lo padahal kestia menundang kenunas di panene adik sak tetep bae bau panjang umur kanca dua kanca sida kede menoh lekak lain nenangan alhamdulillah ara jari sanguk merari malik iya ya Allah sila ndak tebai bangga ndak tebai bangga maka hadirin wal hadirat sopok teguran sopok teguran sila bae nah lamun lumbar niki bapak tang ibu nah mbin tunahan pelinggih si tunahan lompaan dia jawab nah. Lamun arah lumbar mbin tunahan pelinggih si tunahan lompaan tunahan lompaan ya Allah lumbar jepekan renteng kedait kanca ipar ya mbe sebinian sudah tu balik angkat sida arek aduh alu rebewah beli entau rungudi lagu bareh kada mem papah bab lompat aja astaga semeton kemari al lompat adik sebera kawan tulak jok ibu siso pokon sak bait lompat nenek kaji angka ibu-ibu berembe-berembin cantik bangga ojok selakian ini nenek kaji enggak anu enggak entuk kena I love you I miss you bareh lamun atua deket de lamun lek luah aja nenek kaji apalagi dait terus janda pirang telang satu lek pegedengan Allah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah menu endah sak laki pun menu berembir-embir ketunah teke sebinian lamun tuah bili nek dek narak setia sila dek narak setia anden arak pun sopok mungkin dalam seribu sak setia ya Allah dakak-dakak nuah bih mangkem nek bedandan sono ya Allah wah meren umbak lesarek segara ruan niki sangkep masih baik ter subhanallah terus kincunya kenyang kentri kedemen kering subhanallah masih baik berkincu Allahu akbar maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah enggak-enggak setia amal soleh enggak-enggak setia ruan bekal tiang pelunggu semasa tirup di bawah dunia saya tahu tamu kubur ruan tuan desak rajin sembahyang ruan tuan desak ngaji ruan tuan desak baca Al-Quran bersodakoh impak angka ibu persiapan diri lamut kayun bahagia ila alam kubur tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu bikenanan persiapan saklima kalaulah ingin hendak selamat dari dunia sampai akhirat niki banyak-banyaklah baca solawat nah baca Al-Quran dan rajin solat banyak berzikir di setiap sempat banyak istighfar di setiap saat itulah lima bekal yang hebat agar selamat di hari kiamat lima baik silang
niki ya kenan mambana qabrahu qabla ayyadkhulahu, dengan persiapan ruan bekal enjau tama kubur. Kalaulah hendak ingin selamat dari dunia sampai akhirat, banyak-banyaklah baca salawat, baca Al-Quran dan rajin salat, banyak berzikir di setiap sempat, banyak istighfar di setiap saat. Itulah lima bekal yang hebat agar selamat di hari kiamat. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ia maksud sak ketelu dengan sak paling bahagia, dengan sak paling agat adalah tuba liman alqa rabbahu, sangat isin untung dengan sebedait kanca desida Allah. Lagu beruntung niki napi sebab napa beruntung nentan karena memang bedait kanca nenek. Lagu tuba liman arda rabbahu qabla ayyalqahu, sangat isin beruntung dengan mau redan desida Allah sebelum mentetu-tetu bedait kanca desida Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat, mudah-mudahan teican bahagia selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan teican jari panjang desida Allah sa istiqamah di jalan Allah, istiqamah tiang pelunggu sami di dalam menjalankan perintah Allah, mengedepankan apa yang menjadi hak-hak Allah. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Ina iki ina sopian amak mastur jari pekasih, mawinan niki atur tiang matur agung tampiasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.